Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara warga Jemaat GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara. Tentunya kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan bahwasanya kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 dengan judul perikop Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Dan ayat nats yang menjadi renungan kita adalah ayat 38. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berdasarkan nats di atas, saya beri judul renungan pada saat ini, Hati Hamba yang Taat. Ada cerita seorang anak kecil yang menderita sakit gigi karena ia sering makan permen dan coklat. Setiap hari anak ini tidak bisa meninggalkan untuk makan permen dan coklat. Bahkan tidak makan nasi, tidak apa-apa asal dia bisa makan permen atau coklat. Nah, suatu hari anak ini menderita sakit gigi sehingga dia tidak bisa makan apapun. Karena begitu makanan masuk di mulut dan menyentuh giginya langsung sakit sekali. Tentu anak ini merasa sangat tidak nyaman sehingga dia terus-menerus menangis. Melihat kondisi anaknya seperti ini, ibunya memberi nasihat untuk berhenti makan permen atau coklat. Karena saat itu, anak itu merasakan giginya yang sakit sekali, maka anak itu patuh taat pada ibunya untuk tidak makan permen lagi, sehingga sembuhlah sakit giginya. Karena merasa sudah enak untuk makan, maka anak ini di luar sepengetahuan ibunya, dia mencuri-curi makan permen lagi untuk memenuhi keinginannya. Dan itu tidak hanya dilakukan sekali dua kali, sampai pada akhirnya giginya sakit lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 berisi tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Diceritakan bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria, memberitahu bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias, anak Allah. Mendengar berita ini, Maria masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Dia bingung dengan semua hal yang begitu cepat terjadi di hadapannya. Dalam kebingungannya itu, Maria dengan mantap mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria bisa mengamini dan mengikuti rencana Allah di dalam hidupnya. Maria menjadi ibu dari Yesus Tuhan kita. Secara singkat, peristiwa penyampaian berita tentang kelahiran Yesus ini mau mengajak kita untuk sejenak melihat peristiwa keselamatan Allah dari titik yang berbeda. Peristiwa keselamatan yang dimulai dari seorang perempuan sederhana, yaitu Maria. Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari semua peristiwa keselamatan yang kemudian akan dijalani oleh Yesus sampai pada akhirnya menyelamatkan dunia dengan peristiwa salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua hal sederhana yang bisa kita pelajari dari tokoh Maria dalam kisah Injil hari ini. Yang pertama adalah perihal kerendahan hati. Maria mengajak kita untuk bersikap rendah hati di dalam menyikapi hidup, khususnya pada rencana-rencana Allah. Sikap rendah hati adalah sikap sebagai hamba, di mana hati selalu berkata, "Ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendakmu." Hati sebagai hamba adalah hati yang tetap memilih untuk taat kepada firman-Nya, sekalipun
pilihan yang diambil itu mengandung risiko, seperti Maria yang telah menerima dirinya sebagai ibu Yesus akan hamil padahal beliau belum menikah. Risikonya adalah akan menanggung malu, dihukum oleh masyarakat karena dianggap zina. Nah, sikap rendah hati diwujudkan dengan mempercayai rencana dan kehendak Tuhan sebagai hamba. Kita harus mempercayakan segala sesuatu dalam hidup kita dan tidak berusaha untuk mengatur hidup kita sesuai kehendak kita saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua adalah yang bisa kita teladani dari Maria, ketaatan Maria dalam menjalani kehendak Allah. Sikap taat yang benar itu yang bagaimana? Saya mencatat ada beberapa poin tentang ketaatan yang benar. Yang pertama, Tuhan menginginkan kita taat tanpa menunda. Seperti Maria, taat saat perintah Tuhan diberikan kepadanya. Jikalau kita mengerti firman Tuhan dan kemudian tidak mentaatinya dengan segera, maka adalah masalah rohani bagi kita. Makin kita menunda ketaatan, makin hati kita sulit untuk taat. Yang kedua, Tuhan menginginkan kita taat dengan tekun dan bersemangat. Taat dengan terus-menerus semangat sampai akhir dalam mengikut Tuhan. Bukan ketaatan untuk hari ini, lalu kemudian besok kita kehilangan taat karena merasa hidup kita sudah aman dan nyaman. Seperti ilustrasi di atas, anak yang sudah merasa enak, giginya sudah sembuh, lalu makan permen lagi, sehingga dia sakit lagi. Yang terakhir adalah taat dengan ucapan syukur. Sikap taat kepada Tuhan dengan tanpa sungut-sungut. Karena sungut-sungut itu adalah tanda ketaatan yang setengah hati atau tidak sepenuhnya. Nah, sikap seperti ini di hadapan Allah tentu tidak akan diperhitungkan bahwa kita adalah sebagai hamba yang taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita menyambut Tuhan Yesus Kristus dengan mempersiapkan hati yang bersih dan sikap rendah hati serta taat kepada firman-Nya supaya kita layak berjumpa dengan-Nya. Selamat menyambut datang-Nya Juru Selamat dengan tetap berkarya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang membawa berita sukacita bagi kami, di mana kami akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Berikanlah kami keteguhan hati untuk tetap taat kepada firman-Mu, sekalipun kami harus melalui berbagai tantangan iman di dalam kehidupan kami. Beri kemampuan kepada kami untuk memiliki hati hamba yang taat, untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun harus menempuh berbagai kesulitan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin.